data terakhir yang update-nya di kecamatannya bisa dipisahkan. Ketika volume sudah keluar tinggal sahkan aja. IST di Kecamatan Pirak Timur. Nih barang buktinya. Dokumentasinya. Oke, selanjutnya masalah BLT orang juga ada perlu ditanyakan, silakan Ibu Rina akan menjawab ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau tidak bisa diwawancara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di ST yang penting dipahami usut Kecamatan Pirak Timur. Iya, itu dalam pemahaman. Pada saat kita update ke IPD, sudah beberapa kali saya update, terutama yang desa Umong. Penerimanya baru yang terima 25. Hari ini kita berubah, besok berubah lagi menjadi 262. Apa yang berubah? Apakah sistem atau apa? Ya, ada orang yang jawab. Saya tidak lagi memulai dengan terima. Si PD, ini saya sudah pernah sampaikan juga di grup bahwa si PD untuk PRT itu masih diedit oleh Pak Rija. Saya belum ada instruksi. Walaupun memang datanya sudah ada, walaupun namanya sudah ada. Menjawab kalau memang di Pirak Timur tidak diupdate saat itu. Tahu kan maksudnya? Hubungannya itu ke laporan yang ada di update Pirak Timur. Misalnya hari ini Pirak Timur ada mengupdate, ada perubahan. Saat saya rekap, kemudian saya, Pak Lida rekap lagi di provinsi, Pak Lida langsung upload ke CPD. Nah di sana seharusnya terjadi perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak terjadi perubahan. Seharusnya. Tapi yang saya tahu, kalau salah selama berarti Pirak Timur 4 kali baru kirimkan. Seharusnya tapi data saya masih tetap 25. Kita pegang yang ini aja. Itu tidak, itu. Tapi nanti bisa saya konfirmasi ke Pak Rida. Tapi konfirmasi ke Pak Rida masih ada. 25. Tapi jumlah penerimaan tuh jadi 265. Kali kadang kan 269. Aduh. Kali 60. Kan baru 2 kali gabung. Enggak apa-apa nanti saya coba konfirmasi ke Pak Rida. Di penerima penyaluran saya itu tidak 25. Saya coba konfirmasi ke Pak Rida. Yang jelas di laporan saya masih sama dengan yang kawan-kawan kirim 25. Yang lain mungkin di luar kolak. Yang belum dapat GPS ya, 610 ya, karena kita mengalami tingkat SK atau untuk Pirak Timur mana nah nama mana bapak dia nya enggak tahu mana itu enggak data di GPS mana prediksi nah GPS mana aduh mana yang mana cuma ini yang tu yang tanam untuk mbak antara itu dah mesti dah makanya belum kosong untuk target yang kau yang asumsi mak untuk pasti dapat nak kita sana pak kita sana kosong ya gini sebenarnya ini sumbernya dari data dari kampung sumber data dari kampung relawan yang tahu posisinya di mana bukan kita contoh misalnya di Rayet Kame di sana 65 orang calon penerima manfaat dalam posisi dalam kriteria kehilangan mata pencaharian. Itu 65 orang itu siapa yang tentukan? Yang tadi laporkan tadi, kita apa desa? Desa. Desa, berarti desa memastikan memang 65 orang yang datanya kehilangan mata pencaharian itu. Kemudian lo, ini 40 nih. Rekapitulasi. Itu lah, komite, komando. Sebenarnya 40.
Perubahan ini, perubahan ini.